Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama NK Resi Knalpot, bengkel knalpot mobil 24 jam. Pagi hari ini kita kedatangan tamu Kijang Krista, pengen ganti racing yang suaranya adem tapi ngeblar, ya kan, gahar, enak didengar suaranya, tenaganya lebih ngelos. Seperti apa pemasangannya, apa aja yang kita ganti, jangan kemana-mana, tonton terus videonya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jadi pertama-tama kita copot dulu tabung standarnya. Nah, ini tabung standarnya udah penyok, udah karatan, udah nggak layak banget, suaranya sember, adem enggak, racing enggak. Jadi kita copot pipanya pun kita potong, tapi berhubung pipanya ini udah hancur banget, jadi kita ganti pipanya dengan pipa yang baru, galvanis, ketebalan 2 mili, ukurannya 1/4 inch. Jadi pertama-tama ini kita potong dulu, nanti langkah selanjutnya kita bikin pipanya, lekukannya sama persis sama orinya. Buat kalian yang pengen ganti knalpot, bisa hubungin gua di 0896-325-11431 atau datang ke toko, lokasinya di Cibinong Cikaret, mapsnya ada di Google Maps, NK Racing Knalpot. Untuk harga di bengkel kita variasi, mulai dari harga 450, 400.000, 500.000 sampai harga untuk mufflernya aja sampai harga 900.000. Nah, kalau untuk full set di kita 2 juta sampai 2 juta setengah. Nah, ini dia proses dari bending pipanya. Jadi buat catatan di sini, untuk pipa yang bisa dibending minimal ketebalan 2 mili. Jadi kalau pipa yang tipis nggak bisa dibending. Kalau dibending ntar dia hasilnya penyok. Kalau pipanya tebel, dia hasilnya maksimal, nggak mengkerut, nggak penyok, rapi, kuat. Mudah-mudahan video kali ini bisa jadi referensi buat kalian yang pengen ganti knalpot, modifikasi, dan lain-lain. Sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus jauh. Ya.